Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Zahid cadang tiga jawatan timbalan Perdana Menteri dimasukkan dalam manifesto BN. Pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengusyorkan agar tiga jawatan timbalan Perdana Menteri masing-masing mewakili Sabah, Sarawak dan Semenanjung diwujudkan jika BN menang dominan pada pilihan raya umum ke-15. Ahmad Zahid berkata BN Sabah dan gabungan parti Sarawak boleh mencadangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya cadangan berkenaan dimasukkan dalam manifesto BN dan GPS pada PRU15 ini. Ini adalah pendekatan baru dicadangkan oleh BN agar BN Sabah, GPS di Sarawak serta BN di Semenanjung memasukkan ia dalam manifesto, katanya pada sidang media selepas meresmikan program gelombang biru. Barisan Nasional Zon 3 Sabah melibatkan Kimanis, Papar, Beaufort, Sepitang dan Kimanis hari ini. Turut hadir Perdana Menteri merangkap Naib Presiden UMNO Naib Pengerusi Barisan Nasional Dr. Arthur Kurap yang juga timbalan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah dan Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Karim. Hadir sama Bendahari Agung BN Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin, Pengerusi BN Sabah yang juga timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan Ahli Majelis Tertinggi Gabungan Rakyat Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Ahmad Zahid berkata adalah tidak mustahil untuk mempunyai tiga timbalan Perdana Menteri masing-masing satu dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung, selain yakin Perdana Menteri akan menerima cadangan berkenaan. Ini kerana jawatan timbalan Perdana Menteri tidak ada dalam perlembagaan. Itu sebabnya tidak ada jawatan TPM ketika ini, yang ada hanyalah 4 jawatan Menteri Kanan. Jadi tidak mustahil kalau 3 jawatan TPM jika BN menang dengan dominan, maka jawatan itu akan disandang oleh mana-mana pemimpin dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung untuk menduduki jawatan kedua penting negara, katanya. Menurut Ahmad Zahid, pelantikan 3 TPM berkenaan juga adalah selaras dengan semangat Sabah dan Sarawak sebagai sebuah wilayah. Mengulas lanjut mengenai cadangan lantikan TPM dari Sabah dan Sarawak itu, Ahmad Zahid berkata BN tidak pernah berbohong dalam melaksanakan manifesto. BN tidak pernah bohong dari segi manifesto. Jadi, oleh karena ini merupakan manifesto BN, maka wajib kita akan laksanakan apa yang ditulis dalam manifesto TPM dari Sabah dan Sarawak, katanya. Ahmad Zahid juga mencadangkan Barisan Nasional Sabah memohon kepada Kerajaan Persekutuan agar setiap peruntukan untuk Sabah disalurkan terus kepada Kerajaan Negeri bagi membolehkan ia dilaksanakan sendiri oleh Kementerian Jabatan dan Agensi Peringkat Negeri. Sekian berita, bye-bye.